Salam Warta KPTV, melayani informasi Anda seputar Kepulauan Riau. Hari ini tanggal 1 November 2020, kembali kita mempublikasikan data perkembangan coronavirus 2019 Provinsi Kepulauan Riau. Kita mulai data dengan update kasus per hari ini, di mana Warta KPTV memberi judul update 1 November 2020 Kepri, libur 4 hari akhir Oktober, tambahan kasus positif sebanyak 282 orang. Berikut datanya. Nah, kita mulai dari perbandingan 4 hari ini. Terakhir kita mengupdate pada tanggal 28, dan kita berbandingkan dengan jumlah kasus yang pada tanggal 1 November 2020 yang libur. Apakah terjadi lonjakan? Ternyata memang ada penambahan kasus, tapi tidaklah begitu banyak. Jadi setiap hari ada rata-rata 30 kasus sampai maksimal ya. Terlihat di sini kalau datanya bisa Anda perbandingkan saja. Ya, ini kita mulai setelah tanggal 28, nanti kita akan masuk ke tanggal 29, 30, dan 31. 31 tidak ada update. Nah, ini pada tanggal 29 ada penambahan kasus itu sekitar 67 orang sekepri. Ya, sembuhnya 32, kemudian kasus aktifnya 916. Ini pada tanggal 29 Oktober. Sementara untuk data tanggal 28 bisa Anda lihat di YouTube kami sebelumnya. Kemudian perkembangan kasus kita percepat saja di sini. Ya, rata-rata ya ada sekitar bilang 20 kasus yang ada di Kota Batam. Tanjung Pinang nambah 19 ya. Bintan 4, Karimun 25. Jadi memang 29 terjadi lonjakan besarnya. Itu satu hari setelah liburan ya kali ya. Nah, kemudian tanggal 30, penambahan tidak banyak, terkonfirmasi ada 35 orang ya tanggal 30 ini. Kasus aktif tetap tidak masuk, meninggal 94 orang dan sembuh bertambah 35. Jadi positif tambah 35, sembuh tambah 35, jadi kasus aktif tidak ada. Ya, 20 di Batam tanggal 29, tanggal 30, 15 di Tanjung Pinang, kemudian di Karimun tidak ada penambahan, Bintan tidak ada penambahan. Tanggal 30 Oktober. Lalu kita pindah ke data tanggal 1 November, 31 hari Sabtu libur ya, ini hari Minggu. Minggu 1 November ini jadi terjadi penambahan 58 orang dengan pasien sembuh 30 orang. Jadi yang tersisa yang diaktif ini 27 orang penambahan. Jadi total memang dari akumulasi tanggal 28 sampai tanggal 1 November kami mencatat, menjumlahkan ada sekitar 280 berapa tadi, maaf? 82 ya, maaf ya, 82 ya. 282 orang yang dalam jumlah kumulasi provinsi. Yang penambahan itu tadi kita bisa kita lihat di sini. Di Batam ada tambahan 47 orang pada tanggal 1 November ini. Kemudian Tanjung Pinang tidak ada penambahan. Ini data sore ya, maaf. Karena dari data yang kami dapat per 1 November malam hari ada penambahan kasus. Bintan ada tambah 1, Karimun tambah 10 pada per 1 rekapnya 1 November. Kemudian hingga terkonfirmasi 5 tidak ada penambahan. Kasus aktif 0, ya ini memang ini kasus saja yang tercatat.
Persi Tasik. Ya, Anabas masih hijau, zona tidak terdampak. Nah, ini perubahan Natuna udah masih ada, cuma memang kasus nol sekarang, tidak ada yang aktif lagi. Ya, memang temuan kasus saja, tapi tidak terdampak penyebaran ke Kabupaten Natuna. Nah, ini yang untuk perbandingan kasus dari tanggal 28 yang 29 30 31 tidak ada, kami dapat langsung kepada 1 November 2020. Nah, sementara pada tanggal 28 Oktober ada penambahan 22, datanya bisa Anda lihat ini yang di Batam ya. Pada hari Rabu 28 Oktober 2020 banyak 22 orang, 13 laki-laki, 9 perempuan. Bisa pemirsa lihat, kita percepat saja. Kalau Anda ingin data tinggal di skip atau di pause, bisa dibaca. Ya, mungkin ini dalam posisi libur, tapi tetap tim komplit masih tetap kerja. Kita apresiasi pemirsa. Di sini, ya. Ya, itu 22 terakhir. Yang kebanyakan karyawan swasta yang masih kita lihat. Tapi bukan lagi pasien dari kawasan industri ya. Ya, karyawan perumahan ya. Nah, kita masuk kepada tanggal 29 Oktober Kamisnya. Ini ada 20 kasus, terdiri 13 laki-laki, 7 perempuan. Nah, kita lihat. Nah, ini karyawan swasta juga, ibu rumah tangga, wira swasta. Nah, di sini ada ASN Pemko Batam. Ini nggak tahu, ini ASN mungkin apakah tenaga medis kembali terjangkit positif. Kemudian ada satu orang warga perumahan Cendana 23 tahun polisi ya. Di SMPKO kembali muncul pemirsa di positif pada tanggal 29 ya. Kemudian coba kita tanggal 31 langsung, tanggal 30 tidak ada ya terekod. Kita nggak ngerti apakah saya lupa mendownload. Tapi ini 47. Biasa, seperti biasa, kalau di pemerintah kota Batam, dia publikasi tanggal 31 untuk dibacakan tanggal 1 hari ini. 47 cukup besar, apakah ini bagian dari, mari kita lihat, riwayat penyakit keluhan tenggorokan. Nah, ini SMPMKO kembali membludak. Kah? Rumah Bengkong Kodim. Bengkong Nusantara, kawasan Tunas Regensi, Komplek Pajak Tiban, kawasan Beverly Extension, kawasan Legenda Melaka, Kafling Mangsang, perumahan Bengkong Mahkota, perumahan Mediterania 1, 2, 3, kemudian perumahan ada hotel di Sekupang, ya, Tanjung Riau tinggalnya, kawasan Perumahan Putri Fortuna Saya Harapan, kawasan Perumahan Tiban Rio Bertuah, Perumahan PIU 3, kawasan Ruko GMP. Ya, saya tidak membacakan secara detail, bisa Anda pause dan lihat saja. Ya, 47 hari ini. Nah, kita masuk ke kasus di Kota Tanjung Pinang, penambahannya kita lihat pada tanggal 29 ada 15 kasus. Tanggal 29 Oktober pemirsa ada 15 kasus. Ini kasusnya warga Air Raja, Kampung Baru, Tanjung Ungka, Tanjung Pinang Barat, Seraja, Kamboja ya, tidak bergejala. Rata-rata tidak bergejala semua.
Ya, pas ke-15-nya Tanjung Pinang Baru usia 50. Jadi perbedaan usia antara pasien yang ada di Batam dengan di Tanjung Pinang usia ya. Kebanyakan di Tanjung Pinang rata-rata usia lanjut ya, tapi memang rata sih. Di isolasi mandiri ya biasanya kalau pasien usia lanjut biasanya dirawat ya. Kalau dalam dirawat ini kan masih kondisinya apakah mengkhawatirkan tidak ya. Ini tuh tanggal 29 Oktober 2020 kota Tanjung Pinang bertambah 15. Nah, bagaimana di pada tanggal 30-nya bertambah 27 kasus, pemirsa. Apakah ini berkaitan lagi dengan jumlah kasus sebelumnya? Dan biasa dan ini padahal Kota Tanjung Pinang awal-awal sudah sempat menghilang tidak banyak, tapi muncul lagi. Ini apakah ini imbas dari positif liburan kah ini atau gimana ya? Semoga aja ada penjelasannya. Tidak ada perjalanan, tidak ada kontak erat. Nih, nomor 27. Rata-rata tidak ada kontak erat yang dari 23 sampai 20. Tapi yang di posisi ini dari 384. Kasus 384 itu di mana ya? Oh, yang di atas ya. Yang kemarin, yang hari ini ya, 384 ada sini ya. Oh tidak. Di hari positif pindahan dari tanggal-tanggal 20-an apa 25 26 kali ya. Kasus 382 ini 383. Jadi berdekatan ini. Nggak tahu ya. Cukup banyak ini penyebaran kasusnya rata-rata kontak erat daripada keluarga yang positif sebelumnya. Nah, ini yang tinggal 1 November ini apakah penambahan 14 ini tidak ada ya 7 laki-laki, 7 perempuan, tidak ada perjalanan. Mari kita lihat apa kontak erat ya. Ya, ada kontak erat lagi di pasien nomor 429, 431, 424. Kami belum bisa melihat data yang di kasus ini karena memang Anda bisa lihat pada perkembangan YouTube kami 2 atau 3 hari setelah sebelum tanggal 28 Oktober 2020. Nah, lagi kemudian ini, nah ini untuk kota Tanjung Kabupaten Karimun per 1 November suspek tetap 420 isolasi jumlah suspek, ini kumulasi saja mungkin ya pemirsa, tapi konfirmasi kasus per 1 November ini penambahan ada nggak ya? Bergejala. Ini kita belum ngerti nih. Di Kabupaten Karimun ini kenapa diagramnya tidak menjelaskan apakah ada penambahan atau tidak ini. Mari kita lihat dulu ya, mungkin ada datanya. Bingung. Ya. Ya mungkin karena liburan ke tim COVID-nya. Jumlah kasus terkonfirmasi bergejala, tanpa gejala, import, kontak erat, kasus konfirmasi tidak dirawat jalan. Jumlah isolasi kasus konfirmasi. Jadi memang di sini ada penambahan nih. Berarti total 37 di 73 di Karimun. Nah, untuk pasien sembuh sendiri di kota Tanjung Pinang ada 18 orang per 1 November. Masih tetap inisial. Alhamdulillah juga. Banyak yang positif, banyak juga yang sembuh. Pasien di atas menyatakan sudah selesai isolasi sembuh. Dapat melakukan aktivitas sehari-hari. Ya, kemudian di Batam ya lupa ya, apakah ada sembuhnya hari ya, di sembuh di Batam ini berapa orang ya? Ada 22. Bisa Anda lihat secara singkat saja nama-namanya. Kita mulai dari bawah saja. Ong Seo Xuan, warga Teluk Tering.
Nah, ini memang kalau di Batam data lebih lengkap pasien-pasien sembuh ini. Nah, Buana Vista. Jadi kayaknya jumlah ini Sabtun. Ada pula Sabtun 9 juta Bapak Sabtun ya laki-laki ya. Jadi sembuh suspek dia malah. Ya pemirsa, itu data yang kita dapat, semoga bermanfaat ya uploadan kami pada hari ini. Kesimpulannya, kecemasan akan terjadi pembludakan kasus dari tanggal 4 sampai pertama 4 hari liburan dari tanggal 28, 29, 30, 31 dan 1 November ini yang mungkin harus balik. Angka total penambahan ada 282, terdiri dari Kota Batam, Kota Tanjung Pinang, Bintan, dan Kabupaten Karimun. Tapi harus diingat, apakah kasus ini akan membludak lagi pada hari besok, tanggal 2 atau tanggal 3 November ini? Karena belum tahu ya, biasanya carrier badan yang membawa positif kalau terjangkit baru akan ketahuan setelah gejala timbul dan baru bisa menyebar kepada orang-orang yang terkontak langsung. Tapi semoga itu tidak terjadi. Jika terjadi, ya bencana dong jadinya. Kalau seandainya libur 4 hari kemarin bukan lagi membawa kegembiraan tapi membawa petaka bagi Provinsi Kepri. Semoga aja itu tidak ada. Kita sama-sama berdoa. Jika suka, subscribe dan silakan berbagi. Semoga data ini bisa menjadi bahan-bahan pertimbangan bagi Anda di kemudian hari. Terima kasih. Terima kasih Anda telah menonton informasi dari Warta Kepri. Jika Anda tertarik, silakan subscribe, like, comment and share.